Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini guys ya, di sini gua pakainya basic common emblem, cuman talentnya ability windless blessing sama killing spree. Kenapa pakai killing spree, Bang? Karena ada requestan guys ya, suruh pakai killing spree. Jadi ada yang pengen tahu gitu ya, killing spree buat glue bagus enggak? Nah, kenapa enggak pakai emblem assassin sekalian? Karena waktu itu udah pernah pakai emblem assassin, tapi mana sama regennya kurang deras guys ya. Cuman movement speednya ataupun mobilitasnya bagus banget ya. Cuman ya, setiap settingan emblem ada kekurangan sama kelebihannya. Tinggal kita apa sih namanya tuh, cok, pintar-pintar menyesuaikan sama gameplay kita sendiri gitulah pokoknya. Cuman kalau killing spree ini kalau nggak salah pasifnya itu, jadi kita dapat movement speed 20% selama 3 detik setelah kita ngekill musuhnya. Kita juga tambah regen HP-nya 10% kalau nggak salah guys ya. Cuman ini kok nggak keluar ininya, cok, keluar tanda pasifnya di atas regen kita ya. Biasanya kalau kayak Little Ignition ataupun Bravesmith itu kan ada tandanya ya. Apakah ini work atau enggak ya, nanti kita coba lihat guys ya, soalnya ini enggak ada tandanya. Makanya apa, Bang? Makanya disimak guys ya, jangan di skip-skip. Oh iya, cok, kalian yang belum like di like lah, cok ya, supaya gua lebih bersemangat lagi ngasih info-info terbaru ya, seri tutorial pakai hero glue ini ya. Sebenarnya kita sama-sama belajar aja sih guys ya, soalnya kan kalian juga suka ngide-ngide tuh, dan gua suka nurutin ide-ide kalian gitu ya. Jadi aman, santuy, kendalikan guys ya. Oke, cuman sih sebenarnya kalau lawan edit itu lebih enak pakai settingannya yang ini guys ya, quantum charge, cok, yang kalau kita ngasih basic attack nambah movement speed selama 1 detik ya, 1 detik apa 2 detik lah itulah, enak pakai itu ya. Kita lebih gampang buat ngindarin skill satunya edit guys ya, kalau pakai itu. Jadi kita basic attack set langsung menghindar biasanya gitu sih. Oke, aman dulu guys ya, karena bentar lagi ada turtle. Di sini kita usahain ambil level 4 dulu ya seperti biasa, baru nanti kita set up turtlenya. Cuma ini alpanya masih jauh banget, cok, di atas ya. Oke, karena lance sama itunya juga di sono ya, sama angelnya guys ya. Oke, aman dulu. Oke, nanaknya ke sini. Yang ber aja, Bang, masuk gua mau di game berdua, Bang. Yah. Rugi dong kalau sampai mati sama Nana, guys ya. Gila kali, guys ya. Oke, aman dulu. Ini kayak Nana sih nungguin gua sih. Dia penasaran, cok, kata gua sekarat ya. Bentar, kita harus sedikit berhati-hati ya, karena jauh banget nih, ciplok juga masih di atas. Oke, aman, kalem, Bang. Oke, kita level 4, guys ya. Masih di sini loh Nana loh, sumpah loh. Gak ngambil ulti dulu kan Nana kah? Bentar guys ya, kita ulti aja lah. Lama ini alpanya malah ngebug dulu, cok. Oh, ciplok. Sampai nggak ciplok sini. Ya Bang. Eh Bang, gua tebin Bang. Ya, rugi dong, Bang. Iya, rugi, cok. Karena ciploknya kayaknya modar juga sih. Tuh kan. Oke, rugi, cok. Ah, yang bener aja. Bentar, kalem, aman, santuy, kendalikan, guys ya. Tetap kalem ya, karena masih imbang, guys ya. Karena masih imbang. Cuman ini bete, oh tadi Patrick di atas tuh ke solo kill sama Brody, cok. Oke, aman ya. Kita langsung ke turtle aja sih kayaknya sih. Bentar guys ya. Seperti biasa kalau lagi setup turtle kayak gini, kita locknya itu hypernya kalau bisa guys ya. Cuman ini kayaknya susah karena ada angelnya guys ya. Tengok, cok, tuh ada angelnya guys ya. Oke, kita ambilan aja, sepertinya bisa sih ini. Eh Bang, hit Bang. Aduh. Tengok alpanya, cok. Oke, nice, dapet. Bentar, kalem, alpha. Tarik ulur sedikit, Bang. Lance kok sakit kali ya. Bentar. Fokus, guys ya, fokus. Edit bisa kayaknya. Oke, nice, dapet lance. Edit pun dapat. Oke, nice. Double mengekill, guys ya. Kita ambil alih turtle-nya langsung ya. Bang, tadi lu nggak perhatikan, Bang, killing spree-nya aktif apa nggak? Lupa, cok, gua, cok. Tadi aktif nggak ya? Soalnya kita pas ngekill itu nggak tengok-tengok ya. Nanti kita dapetin kill lagi supaya kita bisa fokus guys ya. Apakah pasif killing spree itu benar-benar bisa kepake nggak di hero ini guys ya?
Oke, setelah dari mid lane kita langsung balik lagi ke lane kita karena sayang banget kalau minionnya nggak dapet, guys ya. Ini karena Alpha di sini kemungkinan besar kita bisa dapat editnya ya. Eh bang, sini bang, sini bang. Kita langsung komboin aja, guys ya. Oke, nice, langsung kita dapat. Aduh, nggak lompat loh. Gua mau lihat killing spree gua, cok. Sabar, sabar guys ya, kalem. Nanti kita dapat kill lagi ya. Oke, mid-nya aman, gold-nya aman. Nah, karena tower udah hancur, guys ya, kita langsung rotasi ke mid ya. Kita jangan push dulu. Karena apa, bang? Karena kemungkinan besar ciplok dalam bahaya, guys ya. Karena lance-nya nggak kelihatan ya. Oke. Nah, terbaca, cok. Terbaca ya, tengok. Kalau gua nggak ke mid ini, ciplok kemungkinan besar bisa di-pick off. Bentar kita nananya aja, karena nggak ada pasif. Oke. Nah, itu, cok. Catet ya. Edit kok udah di situ ya? Bentar. Kita agak terpecah sedikit ini nananya. Ini, cok. Nananya kayak manggil-manggil suruh di kill gitu ya. Bentar, ini aja lah. Kita coba tengok ya siapa pasif itunya, cok. Pasif killing spree-nya. Eh kok gitu, bang? Ya Allah, bentar coba lihat. Oke, nice sekali. Enggak berasa, cok. Nggak berasa pasifnya ya, nggak berasa pasifnya. Tata fokus sedikit coba dapetin nana. Aduh, udah ada pasif dia ya. Tadi nggak ada pasif, cok, tapi ini dapat sih. Hey, bang, dapetin bang. Oke, dapat ya. Jadi kayak kurang berasa gitu, guys. Apa nggak aktif kali ya pasif killing spree-nya? Bentar. Ayo dapetin bang, dapetin. Gue jauhin. Kita jauhin Brody-nya dulu, guys ya, supaya dapat buff birunya ya. Dapat nggak? Dapat. Dapatnya sama ciplok, cok. Bentar bang, fokus. Dapat bang. Oke, nice sekali double mengekill. Ciploknya emang kayak kambing, guys ya. Oke. Awas. Nah, ini sekalian bang. Ngapain ini, cok? Rugi dong yang bener aja. Oh, ada nana, cok. Tengok. Aman ya. Nana nggak ada pasif situ sih, sayang banget. Jadi gitu ya, kayak kurang kelihatan gitu pasif killing spree-nya. Apa emang benar-benar ini nggak berfungsi kali buat glue, guys ya? Ya nggak tahu. Kalian nanti coba sendiri. Cuman gue kurang berasa sih pendapatan. Kita coba dapetin Brody-nya di sini. Apakah bisa? Eh bang. Oke, nice sekali. Estesnya yang dapat, guys ya, mantap. ini sih sebenarnya udah enak sih kalau par 5, guys. Ya, kasih coba bang. Oke, Angelanya masuk. Edit mode ulti belum bisa bang. Ayo bang, kita mundur dulu bang. Belum bisa abangku. Ada minion ya. Oke, kita mundur sedikit. Kita coba ambil lancenya kali ya. Ayo sini. Dapat sini lancenya, dapat. Oke, kita stun aja guys ya, supaya nggak lari. Ini alpanya agak lain, cok. Lance lagi skill 2 di ulti, cok. Oke, coba fokus sedikit. Dapat nggak? Oke, nice sekali, dapat guys ya. Agak lain sih ini alpanya. Kayak gimana gitu ya? Bentar. Nggak apa-apa, kalem, aman, santuy, kendalikan guys ya. Karena apa bang? Karena kita udah mendominasi, jadi kita udah main aman aja ya. Ntar lagi ada Lord guys ya. Kita tengok sini, buka map. Oke, dan Nana. Ini gua rada nge-lag banget loh sebenarnya sih. Ada pasif kah? Ada pasif guys ya. Bentar, kita mundurin dulu. Oke, dapat. Nice sekali masuknya ke Brody guys ya. Mantap. Dapat enggak tuh? Oke, nggak dapat, nggak apa-apa guys ya. Aman, kalem, santuy. Ayo ngelot aja bang. Kita ngelot aja bang. Kita cari objektif aja bang. Sini bang. Oke. Ngehit itunya, cok, kambing. Oke, aman. Kita udah dapat lotnya. Kita langsung jalanin lane yang ini guys ya. Kita dari tadi tuh nggak nge-push sih sebenarnya, karena gue mencoba untuk mencari kill ya, supaya tahu gitu ya pasif killing spree-nya itu work apa enggak gitu ya buat glue. Menurut gue sih kayak nggak work guys ya, nggak bekerja gitu ya. Bentar, nge-lag, cok. Ya Allah, kambing kok gitu bang.
bentar guys ya, aman dulu, aman. Yang penting sih kalau lagi war jangan nge-lag sih. Stun, nah mau kemana nih? Mau kemana? Mau kemana bang? Iya. Yeah. Terbaca, cok. Lanjut mau jalan kemana tuh terbaca ya. Oke, okay. Tabrak aja bang, kita ada Estes loh. Terus. Nice. Brody sayang banget sih. Cuman nggak berani gua sini aja guys ya. kambing. Oke, okay, ini bisa dipastikan N sih. Towernya aja bang. Bang, towernya aja. Ya Allah. Oke, bentar. Jangan sampai blunder guys ya, jangan sampai blunder. Karena kita ada Estes, kita sini aja sih. Tarik ulur sedikit aja bang. Oke, naik, dapet lagi. Terus. Mau TB-in, ayo gue TB-in. Gak sabaran guys ya, mentang-mentang ada Estes cok. Oke, jadi kayak gitu lah ya. Menurut gua nggak work sih pakai killing spree ya. Jadi kalau kemarin kan emblem ini cowok assassin gitu, jadi berasa gitu. Karena ini basic common emblem cuman settingan terakhirnya pakai killing spree. Gitu. Menurut gua kurang work cowok. Oke, Jan ternyata kok kita MVP ya. Kok gitu bang? Oke ya nggak apa-apa. Tengok guys ya, full coklat kecuali Nana guys ya. Karena Nana emang bocil kematian cowok. Haram Nana guys ya. Kalian bot ya, yang bener aja bang, rugi dong. Nggak boleh gitu sih sebenarnya guys ya. Tapi bentar guys ya, kita lihat lah ya kenapa kok kayak gini. Kemungkinan sih bukan bot, kita lihat. Dan ternyata bukan bot guys ya, karena dalam pertandingan cok. Oke, aman ya.